Selamat datang kembali di Pontianak Sports Channel. Berikut ini merupakan hasil lengkap voli putra di Asian Games di hari ini, di matchday kedua hari Rabu 20 September tahun 2023. Tentunya dilengkapi juga dengan klasemen dan dilengkapi juga dengan jadwal timnas Indonesia di Asian Games tahun 2023 ini. Ya, berikut ini merupakan hasil pertandingan voli putra di Asian Games 2023. Yang pertama, timnas Cina Taipei harus menyerah dengan skor 0-3 atas timnas Pakistan. Kemudian timnas Iran menang telak dengan skor 3-0 atas timnas Nepal. Selanjutnya timnas Qatar menang dengan skor 3-1 atas timnas Thailand. Kemudian timnas Afghanistan harus menyerah dengan skor 0-3 atas timnas Filipina. Oke, selanjutnya timnas Kyrgyzstan menang dengan skor 3-0 atas timnas Tiongkok. Kemudian timnas Korea Selatan harus menyerah dengan skor 2-3 atas timnas India. Lalu kemudian timnas Indonesia harus dicukur habis dengan skor 0-3 atas timnas Jepang. Di set pertama Indonesia 18, Jepang 25. Di set kedua Indonesia 20, Jepang 25. Dan di set ketiga Indonesia 18 dan timnas Jepang 25. Sebelum dimulai, silahkan untuk menekan tombol subscribe. Jika sudah, mari kita lanjut. Kemudian berikut ini merupakan klasemen terbaru voli putra di Asian Games tahun 2023. Yang pertama di grup A dipimpin oleh timnas Cina dengan torehan 3 poin. Kemudian di peringkat kedua timnas Kazakhstan 2 poin. Dan di peringkat ketiga timnas Kyrgyzstan mengoleksi 1 poin. Selanjutnya di grup B dipimpin oleh timnas Iran dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua timnas Bahrain 3 poin. Dan di peringkat ketiga timnas Nepal mengoleksi 0 poin. Kemudian untuk grup C dipimpin oleh timnas India dengan torehan 5 poin. Di peringkat kedua timnas Korea Selatan 1 poin. Dan di peringkat ketiga timnas Kamboja 0 poin. Oke, berikutnya di grup D dipimpin oleh timnas Pakistan 6 poin. Kemudian di peringkat kedua timnas Cina Taipei 0 poin. Dan di peringkat ketiga timnas Mongolia 0 poin. Selanjutnya di grup E dipimpin oleh timnas Qatar 3 poin. Kemudian di peringkat kedua timnas Thailand 3 poin. Dan di peringkat ketiga timnas Hong Kong 0 poin. Oke bos, kemudian di grup F dipimpin oleh timnas Jepang mengoleksi 6 poin. Kemudian timnas Indonesia 3 poin. Di peringkat ketiga timnas Filipina 3 poin. Dan di peringkat keempat timnas Afghanistan mengoleksi 0 poin. Selanjutnya ini adalah jadwal lanjutan voli putra Asian Games tahun 2023 besok malam. Yang pertama, timnas Hong Kong akan menghadapi timnas Qatar jam 9.30 waktu Indonesia Barat, Kamis 21 September tahun 2023. Kemudian di hari yang sama, timnas Bahrain menghadapi timnas Iran jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya timnas Kamboja menghadapi Korea Selatan jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian timnas Afghanistan menghadapi timnas Indonesia jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Oke, masih di hari yang sama, timnas Kazakhstan akan menghadapi timnas Tiongkok jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan antara pertandingan Mongolia menghadapi timnas Cina Taipei jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada timnas Jepang akan menghadapi timnas Filipina jam 18.00 Kamis 21 September tahun 2023. Oke teman-teman semua, sekian dulu informasi untuk hari ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Salam Pontianak Sport Channel.